Okay, cool. Okay, we are live now. Alright, so selamat malam. Kita menantikan rakan-rakan kita untuk masuk. Sementara tu kita sharekan dulu link yang ada ni dekat social media yang ada. Kita kongsikan supaya tarik lagi ramai orang untuk dengar tentang perkara yang penting untuk negara kita hari ni. Okay. Alright, okay, silakan kongsi rakan-rakan semua, kita kongsikan link temu bual kita malam ni bersama dengan Tuan Haji Azli, kita punya ketua pengarah Agensi Angkasa Malaysia. Selamat malam. Selamat malam semua. Siapa yang dah masuk, sila komen, sila sharekan link yang ada ni kepada rakan-rakan kita yang lain. Yes. Dan kita silakan. Test audio dan visual lah. Kalau line okey atau tak okey, suara kami jelas atau tak jelas, nanti boleh komen. So nanti kita boleh perbaiki lah sebelum kita start ni. Ezzah. Okey, silakan. Okey, sementara tu kami pun sambil-sambil sembang dengan anda kan. Tinggalkan komen sementara saya, Hazim dan rakan-rakan lain kita kongsikan link ni kepada dalam grup kita yang ada lah. Kita nak tarik ramai. Walaupun mereka tu baru pertama kali dengar pasal space ataupun nak berjinak-jinak dengan angkasa. Kerana ni penting. Kerana kita akan bercakap tentang masa depan angkasa negara. Sampai macam saya, mungkin kalau tuan-tuan dengar ada bunyi mercun kan? So, kita mengucapkan selamat Hari Depan Bali lah kepada rakan-rakan kita yang menyambut ni malam ni. Dari pagi tadi kan. Tapi itulah kita untung duduk di Malaysia. Kita duduk dengan keunikan pelbagai kaum. Jadi kita meraihkan banyak perayaan. Nazim kan? Betul. Dan setiap perayaan mesti ada di tengah. Yes lah. Itulah dia. Setiap perayaan mesti ada cuti. Rasanya ada pernah dulu kalau rakan-rakan kita ingat kita tersenarai antara negara yang paling banyak cuti rasanya. Oh ya? Rasanya lah. Beruntung. Tapi kita kalau cuti bagaimana pun mesti produktif. Lebih lagi sekarang ni yes, kita dah betul. Terasa lama betul cutinya. Yes. Kepada anda yang di luar sana, jangan lupa untuk sentiasa jaga SOP kalau keluar, kemudiannya amalkan penjagaan fizikal, pakai topeng muka dan elakkan 3S. Penting tu. Supaya kita dapat turunkan turunkan jumlah kes jangkitan ni, hopefully kita dapat putuskan rantaian jangkitan COVID-19. Dan hal kes hari ni agak tinggi jugalah, terutama di Negeri Sembilan. Saya pun tak sangka macam wow, kalah Selangor. Tak tahu berapa tinggi hari ni Negeri Sembilan. Ya, betul. Wow. Ada kluster baru mungkin? Kluster pekerja kat sini daripada salah satu sebuah kilang. Tapi kita macam mana pun kita lebih selamat berada di rumah. So kalau tak ada hal yang penting di luar, duduk di rumah lebih selamat. Yes. Okay, yeah. Kita masih lagi menantikan rakan-rakan kita yang lain untuk bersama-sama menyaksikan kita punya sesi live pada malam ini. Jangan lupa kongsikan, like, share dan follow Facebook serta social media Apa di Langit. Right. Betul? Wah. Ya, kita kita ambil sikit Nazim, mungkin komen-komen nak rakan-rakan kita. Kita ada Dr. Adhika bersama kita pada malam ini. Terima kasih banyak Dr. Okey. Kita ada okey ya dia. Terima kasih Dr. Adhika. Saya kita ada juga rakan daripada industri ni, daripada yes. Mas Nizan Cik Mat. Assalamualaikum. Cik daripada Mas Orbital Space M Sendirian Berhad. Okey, menarik. Yes. Menarik, kongsikan. Kita ada lagi ni orang kuat kita ni. Lagi sekali. Okey. Okey, Syafuddin malam ni mencerap tak?
malam ni dia lepas habis sesi kot baru dia Encik Syazuddin mencerap kan. Daripada rakan sukarelawan kita Faruk, dia dah nampak roket satu V belakang Encik Hafiz tu. Oh ya ya. Okey. Terima kasih. Jom kita kongsikan sebab malam ni nanti kita bukan sekadar nak cakap tentang RUU tu dari segi kacamata legal. Tapi kita nak tunjukkan pada masyarakat Malaysia tentang apa peranan yang kita boleh buat untuk memastikan negara kita ada satu ada satu apa tu Cik Fiz? Sangkut tu. Okey. Dia lain lah. Itulah lain. Okey. So kita tarik lagi rakan-rakan kita. Yes, betul. Lain kan? Okey, okey. Agak satu sangkut sikit. Alright. Silakan kongsikan pada rakan-rakan yang lain. Yes. Okey, jadi topik kita malam ini sangat menarik. Kita ada panel jemputan kita daripada Maisa. Semua dah tahu kan, dah tengok poster kita. So kita ada ketua pengarah Maisa yang akan bersama kita sebagai panel pada siri ke-10 apa nak tanya. Alhamdulillah kita dah akan umumkan something di penghujung program kita pada hari ini. Ada banyak akan berlaku pada hujung program nanti. So stay tune sehingga akhir rancangan kita. Dan juga kita akan ada special guest hari ini. Selain KP Maisa, kita ada special guest juga. Yes. Betul. Okey. Yeah. Okey, kita tunggu lagi berapa minit aja kita nak bagi ni? Lagi 2 minit then kita boleh countdown. Okey. Okey, lagi 2 minit dan kita countdown ya. Baik. Okay. Tu. Alright. Cik Afiq tersangkut katanya. Betul. Line saya tak tahulah. Orang main mercun, orang mercun mungkin dia ganggu line. Oh, gangguan. Tak tahulah. Kan, itu andaian ke saintifik tu? Itu andaian, jangan percaya, okay. Aduh, hai. Okay, come on. Kita sharekan. Yes, betul. Topik malam ni sangat menarik. Kita nantikan nanti huraian saya, daripada Ketua Pengarah Maisa. Sorry, Cik Hafiz macam alien tu. Dia terbangkut. Okay. Oh, line sangkut ni. Oh, ada interference. Okay, kita tunggulah. Kita tunggu Cik Hafiz kembali semula bersama kita. Alright. Tidak. Okay. Saya ni macam itulah dia. Macam buat video slow motion. Arif kata. Itulah Arif. Kita walaupun duduk di kajang kan. Sama je kita ni. Macam-macam ni sama ni. Hai tak ada. Hai itu elektrik tak ada. Ini line internet pun tak ada. Hai macam mana? Macam mana buat ni? Pindah negeri kot rasanya. Oh, wow. Saya nak duduk dekat bulan lah kan gitu. Betul. Okay. Jadi kita dah 2 minit. Sementara tu kita akan bawakan kita punya panel pada sebentar saja lagi. Kita go to countdown. Silakan Cik Hafiz. Okay. Kita tunggu sekejap ya. Okay, wait. Alright.
soalan kan? Okey, soalan pertama, apa nama cicit hitam dekat matahari? Okay. Okay. Itulah sedikit sebanyak intro kepada Apa di Langit bagi siapa yang tidak mengetahui atau mungkin pernah mengikuti apa di langit. Kita kita panggil throwback balik. Sedikit kenangan waktu COVID. Itu waktu tiada COVID ya. Alright. Sebagainya so, waktu tengah COVID ada dalam tu. Betul. Ayo sebagainya ada. Okay. Dan tanpa melengahkan masa lagi, saya serahkan pada Jafif untuk kita memperkenalkan kita punya panel pada hari ini. Okey, baik. Okay, terima kasih semua. Okey, selamat datang pada program Apa Nak Tanya. Kita dah sampai ke siri ke-10. Kiranya siri ke-10 ni kita punya siri penutup untuk musim pertama. Kita ada musim kedua nanti kan. Apa Nak Tanya musim kedua. Alright. Jadi untuk yang siri ke-10 ni kita bawakan tamu yang khas dan special kita. Saya rasa memang seolah-olah turun daripada langit Lazim kan. Bukan senang sebenarnya nak mendapatkan beliau, tapi alhamdulillah beliau bersama dengan kita malam ni untuk berkongsi tentang sesuatu, saya rasa perkara yang penting untuk kemajuan angkasa negara kita. Yes, fresh from the oven lagi ni. Betul. Itu perkara yang paling penting. Jadi bersama kita malam ini adalah Tuan Haji Azli Kamil Napiah, Tuan Ketua Pengarah Agensi Angkasa Malaysia, Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi. Agensi Angkasa Malaysia juga dikenali sebagai MISA, Malaysia Space Agency. Jadi saya selalu cakap dengan rakan-rakan kita, adik-adik kita, kalau di Amerika mereka kenal siapa Azil? Kalau NASA, di Amerika, kan? NASA, yes. Betul. Ya, yeah. Kalau di Jepun, kita ada JAXA, J-A-X-A. JAXA. Okay, dan di Malaysia kita ada MISA. MISA. Yes, MISA. Okay, so malam ni kita nak mempersilakan tetamu kita, Tuan Haji Azli Kamil, untuk bersama dengan kita. Kita akan berbicara tentang tajuk kita hari ni. Okay. Assalamualaikum, Tuan Haji. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada semua yang bersama-sama kita pada malam ni. Ya. Alhamdulillah. Tuan Haji sihat dah Alhamdulillah. Alhamdulillah. Okay, ya. Okey.
Baik-baik. Jadi untuk malam ni tajuk kita sebagaimana yang dikongsikan tadi adalah RUU Angkasa dan Malaysia Space Exploration 2030 ada apa untuk astronomi dan teknologi angkasa. Okey, baru-baru ni kita punya Menteri Sains dan Teknologi KYB Khairi Jamaluddin okey ada membacakan di parlimen dan bacaan pertama untuk RUU angkasa kita. Rang Undang-Undang Angkasa Negara. Jadi itu cuma bacaan pertama, bacakan tajuk dan rakan-rakan kita boleh mendapatkan RUU tersebut di dalam website parlimen kan? Tuan-tuan kan ada dekat situ. Betul. Jadi rakan-rakan kita boleh dapatkan rang undang tersebut, baca di situ dan kita akan tunggu bacaan yang kedua. Kali nanti. Kedua, ya. Ya, kali kedua nanti. Okey. Itu overall lah tentang RUU. Tapi sebenarnya saya nak beri peluang lah pada Tuan Haji, kita nak bercerita sikit tentang MAISA, kemudian tentang RUU ni secara brief kepada rakan-rakan kita. Rasanya pertama kali kan secara santai hari ni pada masyarakat kita tentang apa sebenarnya RUU angkasa dan saya rasa perkara yang paling saya setuju juga RUU tu kena dengan undang-undang tapi kita punya Malaysia Space Exploration 2030. Yeah, 2030. Dia adalah hope. Menarik tu. 2030. Okey, baik. Jadi saya persilakan Tuan Haji untuk berkongsi tentang RUU kita. Sementara saya akan kongsikan slide lah Tuan Haji kan. Okey, Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Hafiz dan rakan-rakan Nirul dan semua apa yang mengikuti live kita pada malam ni lah. So saya juga banyak terima kasih pada apa di langit kena bagi ruang peluang ini untuk kita berkongsi lah. Saya suka words yang disebut berkongsi lah. Apa yang kita boleh laksanakan di negara kita. MAISA ni seperti mana Hafiz maklum tadi, MAISA ni ialah gabungan daripada dua entiti sebelum ni. Kalau kita pernah kenal agensi Remote Sensing Malaysia, kita pernah kenal agensi angkasa negara. Dua-dua entiti ni kali ini digabungkan menjadi satu entiti ekosistem yang besar lah. Dipanggil Malaysian Space Agency, MAISA. Jadi alhamdulillah kita ada ekosistem yang merangkumi huluan dan hiliran lah aktivitinya di peringkat bawah dan di peringkat atas. Baik, antara sebab kenapa diwujudkan MAISA ni ialah pada 2017 dahulu kerajaan telah establish satu dasar dipanggil Dasar Angkasa Negara 2030. Dasar ini adalah satu rancangan jangka panjang negara untuk memastikan teknologi ataupun industri angkasa ini boleh menjadi satu penyumbang penting kepada ekonomi negara. So dalam nak membangunkan perancangan ini dia memerlukan satu rangka kerja yang jelas hala tuju yang perlu diikuti. Jadi langkah pertama ialah memastikan takbir urus yang baik dalam teknologi angkasa, pembangunan dan pengoperasian teknologi angkasa di dalam negara kita. So antara entiti takbir urus tu ialah mewujudkan ekosistem seperti mana yang saya sebut tadi iaitu MAISA lah, Pertubuhan MAISA. Dan MAISA ini dipertanggungjawabkan untuk melaksanakan dasar itu ya sepanjang 10 tahun itu 2030. Antara dasar dan teras pertama di dalam dasar itu iaitu tabir urus yang cekap itu ialah mewujudkan satu rangka kawalan terhadap aktiviti-aktiviti dalam negara supaya dapat menyokong pertumbuhan industri, menyokong memastikan kesinambungan kepakaran tempatan dan juga memastikan benar-benar industri ini nanti akan menyumbang kepada pendapatan ataupun ekonomi negara selain daripada kesejahteraan rakyat. Ya, ini yang menjadi satu matlamat kalau kita tengok misi dasar itu sendiri iaitu untuk membina keupayaan negara dalam sektor angkasa bagi menyokong pembangunan ekonomi dan kemajuan ilmu untuk kesejahteraan rakyat. Ini misi dalam dasar angkasa 2030. So jadi oleh kerana dasar ini telah ada dan langkah pertama pun telah dimulakan dan RUU ni adalah langkah yang
berikutnya, ya, supaya kita mendapat satu takbir urus yang baik. Ya. Riyu angkasa ini seperti mana yang Hafiz maklumkan tadi telah pun dibacakan untuk kali pertama di Dewan Rakyat oleh Yang Berhormat Menteri Mufti Yang Berhormat Tun Khairi Jamaluddin, ya. Dan saya kira ini adalah satu langkah yang tepat kepada negara dalam memastikan agenda pembangunan dasar angkasa negara 2030 dapat diselaraskan seperti mana yang kita lihat dalam apa ni ditayangkan di Facebook Live sekarang ni, kan. Dasar itu sendiri ada 5 teras. RUU ni adalah satu daripada aktiviti di bawah teras 1, iaitu mengukuhkan takbir urus. Itu di situ. Baiklah. Ini dasar ni akan berlangsung sehingga 2030 dan sentiasa akan ditambah baik dalam tempoh pelaksanaannya, insya-Allah. Kemudian mungkin saya sentuh sikit kenapa kita perlu RUU ni, rang undang-undang ni. Ia adalah satu aktiviti ataupun rangka kerja yang membolehkan negara menyediakan satu platform yang baik untuk perkembangan teknologi angkasa dalam negara kita. Kita lihat teknologi angkasa ini kalau kita sedar atau tidak, dia melibatkan satu teknologi yang maju, very advanced teknologi, memiliki risiko yang sangat tinggi dan memerlukan pelaburan yang cukup besar untuk memajukan dia. Jadi oleh kerana ketiga-tiga ini memiliki satu kata orang tu peringkat yang sangat tinggi, maka ia perlu diurus dengan baik. Ya. Yang paling penting sekali dalam kita terlibat dalam teknologi angkasa ialah bagaimana kita nak memastikan teknologi ini dibangun, diberikan perkhidmatan ini dalam keadaan keselamatannya terjamin. Ya. Bayangkan kalau kita hantar angkasawan kita ke angkasa lepas, na'udzubillah, tiba-tiba berlaku sesuatu, kita dah tak boleh nak ambil dia balik. Ya, dia akan stay di atas sana, hidup atau matinya. Sebab itu dalam meneroka teknologi angkasa, kesilapan-kesilapan risiko ini sangat diberi penelitian. Ya, sangat penting. Hatta sebutir skru pun dia mesti melepasi satu standard yang cukup ketat baru ia boleh digunapakai di dalam proof ataupun objek-objek angkasa yang akan dilancarkan. Kalau kita pernah membaca lah, sebagai peminat teknologi angkasa ini, saya percaya netizen-netizen pun dah baca. Di luar negara pernah direkodkan 612 insiden yang melibatkan teknologi angkasa. Dan 8 daripadanya yang melibatkan pelancaran satelit dan sebagainya hingga mengorbankan nyawa. So ini risiko-risiko yang memang akan dihadapi oleh pembangun teknologi. Dan ia memerlukan satu kerangka kerja penelitian terhadap aspek-aspek keselamatan. Kalau bahasa Inggerisnya kita panggil space worthiness. Ya. Kalau di kapal terbang kita ada awareness untuk di peringkat kapal terbang, craft awareness dan sebagainya. Itulah itu yang kita perlu wujudkan. Jadi untuk mewujudkan ni kita perlu ada kawalan, ya. Kawalan iaitu rangka kerja macam rang undang-undang, ya. Di situ perlunya. Kemudian yang keduanya yang kita lihat ialah apabila kita telah mula membuka ruang kepada industri untuk berkembang, kita juga inginkan industri ini melahirkan produk perkhidmatan yang berkualiti, diiktiraf di peringkat antarabangsa. Kalau kita tidak ada satu sistem kawalan terhadap produk kita, perkhidmatan kita, mana mungkin kita nak menawarkan satu perkhidmatan yang berkualiti yang standing di peringkat antarabangsa, yang mematuhi kata orang tu perundangan-perundangan dan juga standard-standard di peringkat antarabangsa. Ini juga pentingnya RUU tu untuk facilitate, untuk membantu industri kita ataupun R&D kita, segala operasi yang berkaitan angkasa mencapai satu standard yang tinggi, ya, yang diiktiraf di seluruh dunia.
Kemudian yang ketiganya ialah kenapa area ini penting ialah seperti yang saya katakan, risiko di dalam teknologi angkasa ini tinggi. Ini melibatkan liability, kemalangan dan sebagainya. Jadi sekiranya kalau kita tidak ada sistem kawalan yang baik, maka jaminan terhadap hak dan liability ini kita tidak dapat uruskan dengan baik. Ya. Dari segi insurannya, dari segi tuntutan dan sebagainya, kita kalau kita tidak ada sistem ini, kita tidak mana mungkin kita nak memperjuangkan hak kita, bukan saja di dalam negara, mungkin di peringkat internasional. Ya. Sebab di kalau kita bercerita pasal angkasa, dia open sky policy. Ya. Umpama satu padang di mana pemainnya ramai. Kalau kita tidak ada perundangan dan kita tidak ada hak terhadap satu-satu di dalam itu, maka kita tidak dapat menuntutnya. So, jadi inilah yang kita nak pastikan bahawa kalau industri kita terlibat, kita juga akan support industri kita sampai ke peringkat international. So yang terakhir mungkin dengan adanya RUU ni, barulah kerajaan dapat mungkin merangsang lebih baik dari segi bantuan, dari segi insentif yang tersasar kepada industri-industri atau pemain yang memerlukan. Ya. Kalau tidak, kalau kita tidak ada ni, kita tidak tahu berapa ramai yang ada, berapa peringkat mana mereka berada dan sejauh mana mereka boleh berkembang. So ini antara kawalan-kawalan yang wujud di dalam RUU angkasa, yang mana kita saya melihat kepada yang lebih positif, iaitu macam mana kita nak facilitate pembangunan industri angkasa ini dalam negara kita. Saya ambil contoh negara Korea ya, yang satu ketika dulu sama dengan kita. Ya, mungkin kita mungkin lebih sikit tapi lebih kurang sama. Tetapi apabila dia mula merangka pembangunan teknologi angkasa dia pada 1998 sehingga hari ini, dia dah telah ada 3 rang undang-undang yang khusus untuk pembangunan teknologi angkasa. Jadi tidak hairan hari ini dia begitu jauh meninggalkan kita dalam konteks pembangunan teknologi angkasa, dan kerana dia dah merancang bagaimana dia nak memperkembangkan dengan kawalan yang bagus, dengan takbir urus yang bagus dan kesinambungan kepakaran tempatannya yang dia boleh buat. Hari ini dia boleh menawarkan perkhidmatan dia luar daripada Korea. Dan banyak negara yang mendapat perkhidmatan daripada Korea. So saya kira ini antara kenapa Malaysia juga perlu meletakkan agenda yang betul dalam pembangunan teknologi angkasa negara sehingga masa akan datang. Okey, itu silakan. Ya, silakan. Ha. Banyak dah kita dengar tentang RUU ni, dan kita lihat peranan RUU ni adalah untuk mengukuhkan takbir urus seperti mana yang kita lihat di skrin kan. Mengukuhkan takbir urus macam mana yang Tuan Haji sebut tadi, malah saya lihat dia bukan sekadar mengukuhkan takbir urus, tapi dia memberi kepercayaan kepada rakyat Malaysia dan negara luar bahawasanya Malaysia bersedia untuk ke angkasa. Maknanya sudah ada undang-undang kan. Satu perkara yang penting untuk kita lihat sebagai rakyat Malaysia, kerana kalau macam mana yang dimaklumkan oleh Tuan Haji tadi, kalau tidak ada undang-undang, tidak ada siapa yang govern, kita bagi governance tidak wujud, jadi dia akan jadi semua akan bergerak secara sendiri dan kita tak tahu siapa sepatutnya kita refer sekiranya berlaku apa-apa. Jadi perkara penting tentang RUU ialah untuk kita memastikan kemajuan kita kemajuan angkasa atau industri angkasa negara ni teratur dan tersusun. Itu dimasukkan dengan tabi urus. Jadi Tuan Haji, kalau mungkin saya nak tanya sikit kan sebelum kita ambil mungkin soalan daripada rakan-rakan kita yang berkenaan dengan apa tu RUU ni. Okay, Hazim boleh prepare dekat situ Hazim. Nanti dia tengok soalan mana dia nak tanya. Okay, sebetulnya saya nak tanya Tuan Haji kan. Jadi kata yang Tuan Haji maklumkan tadi adalah bila kita ada undang-undang dan kita ada RUU ni, ini menunjukkan bahawasanya kerajaan bersedia untuk membantu startup industri angkasa. Betul? Jadi adakah dia juga bermaksud memudahkan proses untuk mendapat dana daripada bank dan sebagainya, maknanya investment daripada dana untuk syarikat-syarikat startup kenaan angkasa. Bagaimana Tuan Haji melihat perkara ni dengan wujudnya RUU ni? Ya, antara yang terpenting dalam RUU ni ialah sebenarnya dia juga selain daripada untuk memastikan aktiviti kita juga
diiktiraf oleh peringkat antarabangsa melalui treaty-treaty antarabangsa itu. Tetapi kita juga melihat dari segi risiko ataupun liability terhadap industri ini. Ya. Jadi dengan adanya RUU ini, kita juga membuka ruang kepada satu potensi yang secara lebih sistematik bagaimana bukan sahaja mungkin kerajaan boleh memberi pertimbangan untuk memberi insentif dan bantuan, tetapi dia juga memberi keyakinan kepada pemberi-pemberi dana, kepada startup-startup nanti seperti bank ataupun apa juga pihak yang berminat untuk apa ni, memberikan dana mungkin kepada startup nanti, kerana dia ada satu jaminan. Maknanya apa yang dibuat oleh startup ini adalah mematuhi apa yang digariskan, garis panduan yang jelas yang dikeluarkan oleh kerajaan. So, jadi ini lebih memudahkan penilaian terhadap permohonan-permohonan dana daripada startup. Yang ini saya kira satu peluang baru lah kepada industri-industri, dan kita lihat di sana bila negara-negara yang mempunyai rang undang-undang, pembiaya dana ini cukup berkeyakinan dalam menghulurkan bantuan kepada startup-startup. Kita ambil contoh-contoh dengan negara yang telah maju di Korea dan sebagainya. Yang ini pada saya satu potensi baru lah, kalau saya boleh panggil potensi baru kepada startup-startup atau siapa juga yang berminat untuk memperkembangkan industri yang kasar ini. Dan yang lebih penting ialah apabila kita berkecimpung dalam industri pembangunan industri angkasa, ya, kebanyakan kalau kita refer di luar negara, insurans itu memainkan peranan penting, ya, kerana risiko itu boleh di cover lah, atau aktiviti kita dilindungi melalui insurans, ya, sebab risikonya besar dan juga nilainya tinggi. Di negara kita mungkin industri keuangan belum ada lagi standing di luar negara, tetapi dengan wujudnya sistematik ini, kenapa tidak dalam negara kita juga mungkin nanti akan mencambahkan institusi-institusi keuangan baru yang mungkin boleh menyokong kepada pembangunan industri angkasa di negara kita. Okey, baik, terima kasih Tuan Haji. Jadi kita akan tuan-tuan semua bersama dengan kita hari ini boleh bertanyakan juga di ruangan komen. Nanti kita akan baca soalan-soalan yang telah dikumpul nanti di sesi akhir pembentangan Tuan Haji. Jadi kita dah dapat dengar secara umum tentang dasar angkasa negara. Seperti mana yang tuan-tuan dapat lihat, ada punya 5 teras yang banyak di situ. Dan soalan-soalan nanti tuan-tuan boleh letakkan di bahagian komen. Tapi sekarang kita nak pergilah sementara tu Tuan Haji kan tentang Malaysia Space Exploration 2030. Ha, mungkin Tuan Haji nak kupas sedikit tentang tu sebelum kita pergi kepada soalan-soalan tu. Terima kasih. Ya, sama-sama. Kita dah ceritakan tadi pasal dasar angkasa negara. Dasar ini dia perlu ada satu program besar untuk melaksanakan dia. Ya, dalam tempoh 10 tahun. Sebab itu MAISA di bawah kementerian dan juga mungkin di peringkat memastikan new space economy ini wujud di negara kita, maka diwujudkanlah Malaysian Space Exploration 2030. So ini adalah sebenarnya implementasi di bawah dasar itu secara keseluruhan. Kita ada 5 teras tadi dalam satu, dan Malaysian Space Exploration ini merangkumi kelima-lima teras itu pelaksanaannya. Kalau boleh saya ringkaskan, Malaysian Space Exploration ini dia boleh kita pecahkan kepada 4 kluster. Ini bukan kluster pandemik ya, tapi ini kluster yang kita wujudkan untuk aktiviti yang berkaitan teknologi angkasa. Semua boleh melihat apa yang terpapar di skrin itu ya, yang warna oranye itu ialah segmen pengguna. Yang itu kita telah mulakan sejak 1988 dan hari ini Alhamdulillah kita mempunyai satu kekuatan di dalam kluster ini, dan kita dah boleh memberikan impak yang besar kepada penggunaan teknologi angkasa di peringkat masyarakat.
saya boleh beri contoh sekarang dah teknologi angkasa digunapakai oleh para nelayan kita di laut, digunapakai juga oleh petani kita di sawah padi, dan itu tak termasuk lagi sumber asli lain-lain, hutan dan sebagainya. Dan kita dah merangka sehingga 40 sistem aplikasi yang dioperasikan sehingga ke hari ini yang berteraskan teknologi angkasa. Ya, kemudian kita perlu berkembang. Kita dah ada segmen pengguna. Maknanya kalau kita tidak berkembang, kita hanya sebagai pengguna selama-lamanya. Sedangkan kita perlu teknologi ini bergerak begitu pantas, dan kita perlu menguasai teknologi ini supaya kita juga boleh menjadi pemain kepada pencipta teknologi. Ya, ini yang kita perlu kembangkan. Yang merah itu adalah satu kluster, yang warna merah itu adalah saya panggil kluster angkasa. Ya, di situ kita perlu membangunkan penguasaan teknologi penciptaan satelit, penciptaan instrumentation angkasa dan sebagainya. Itu kita perlu kuasai, kerana selama ini kebanyakan satelit kita, data yang kita terima daripada satelit-satelit asing. Kita pun tak ada data. Ya, daripada satelit-satelit itu kita tak ada yang beroperasi untuk kita sendiri. Kita pernah ada 2-3, tetapi satelit itu ada jangka masa hayat dia. Ya. Jadi ini perlunya kesinambungan terhadap penciptaan kepada penguasaan teknologi angkasa. Kemudian yang biru itu kluster bumi, iaitu kluster ini juga kita mempunyai kekuatan hari ini. Ya. Orange dengan biru, kita mempunyai kekuatan dalam negara kita, iaitu kita mempunyai satu ground service station, pemrosesan data, kawalan satelit yang kita telah ada di dalam negara kita, dan kita perlu perkembangkan dia untuk kita menguasai sepenuhnya ekosistem teknologi angkasa. Antara yang menjadi kepentingan kita nanti ialah yang kluster warna hijau. Ya, sumber manusia adalah satu perkara yang sangat penting. Yang warna hijau tu saya panggil knowledge creation. Di situlah penciptaan-ciptaan, pembangunan sumber manusia, kesinambungan kepada inovasi, teknologi baru dan sebagainya perlu dicambahkan. Ya, ini empat kluster yang kita cuba rangkakan untuk kita laksanakan sepanjang 10 tahun itu, di mana keempat-empat kluster ini akan digovern by RUU Angkasa, penglibatan daripada industri, swasta, akademia dan semua pihak termasuk kerajaan. Kerana kita perlu meletakkan satu sasaran yang mana semua pihak perlu memainkan peranan untuk menjayakan Malaysian Space Operation 2030. So kalau mungkin Aziz boleh next slide-nya, kita ada rangka kerjanya yang saya sebutkan ini tadi. Di atas sekali ialah Dasar Angkasa Negara. Program yang melaksanakan dia ialah Malaysian Space Exploration 2030, dan ada 5 teras. Di setiap teras itu ada aktivitinya. Dan salah satu aktiviti yang kita bincangkan malam ni ialah RUU Angkasa, ialah teras yang pertama itu, yang sebelah, kalau kat sini saya sebelah kiri saya lah, ya, sebelah kiri itu. So ada 16 aktiviti keseluruhannya sepanjang 30 tahun yang kita rancangkan pelaksanaan. Ya, 10 tahun tu mungkin bukan jangka masa yang pendek, tetapi kalau kita perlu mulakan daripada sekarang 2021 satu demi satu, insyaAllah kita akan mampu memiliki satu ekosistem pembangunan dan pengoperasian teknologi angkasa kita sendiri, insyaAllah, dari 2030. Alright, okay. Jadi kita dapat banyak sebenarnya ada rancangan yang akan menyokong Malaysia Space Exploration 2030 tu, Aziz. Yeah. Banyak sebenarnya, dan saya percaya kita takkan dapat bentang semua hari ni, Azim. Ya, yeah, betul. Tak. Jadi dan kita pun dapat juga banyak soalan-soalan tiba-tiba di sebelah komen kita. Tapi kita tunggu sebentar, kerana yang hantar soalan pada kami sebelum ni pun kita ada soalan. Okay. Jadi overall apa yang boleh saya simpulkan sebenarnya, Malaysia ada misi untuk angkasa, dan saya percaya ramai yang bertanya yang banyak kemusykilan berkenaan dengan Malaysia Space Exploration ni dan juga RUU, dan saya percaya
kenapa mereka bertanya? Kerana mereka mahu terlibat secara langsung ataupun secara tidak langsung untuk bersama-sama menjayakan misi angkasa negara ni. Okay, jadi saya rasa mungkin seperti yang Azli kata tadi, macam apa, Malaysia exploration exploration tu merangkumi empat klasa yang mana setiapnya perlu memainkan peranan penting, terutama dari segi industrinya, dari segi bahagian akademiknya, universiti dan lain-lain, perlu bekerjasama untuk menjadikan dia satu realiti yang baik. Yes. Okay, jadi kita pergi ke soalan. Yes, jadi kita sekarang ni kita terus tu aja ya, minta ke izin tu aja untuk kita pergi kepada soalan-soalan yang berkaitan kan. Okay, silakan Hazim, kita nak pergi soalan. Okay, soalan yang pertama kita ambil daripada yang telah dipertanya pada awal awalnya. Ya, saya kena tutup ke bawah tu. Okay. 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 Baik. Okay, daripada Encik Muhammad Fairuz bin Asilam. Soalannya, bagaimana RUU akan dapat mempertingkatkan program astronomi dan cuaca angkasa di Malaysia? Okay. Silakan, Tuan Azri. Okay. So, soalan yang baiklah sebenarnya. So, di negara kita di bawah MISAL juga dia ada satu cawangan sebelum jawab terus soalan itu, dia dipanggil Langkawi Observatory, ONL, Observatory Langkawi negara di ini banyakannya aktivitinya ialah berkaitan astronomi lah. Tapi pada saya apa yang lebih penting dalam sama ada program astronomi atau cuaca angkasa ialah bagaimana aktiviti-aktiviti yang dijalankan di dalam astronomi ataupun cuaca angkasa itu ataupun even sains angkasa itu satu, mendapat pengiktirafan. Yang mana kerja-kerja kita itu memang setanding lah kan, kalau kita boleh cakap, dan ia mematuhi etika-etika. So jadi kerja-kerja kita itu berkualiti. Di sinilah kalau kita boleh rangkumkan bagaimana RUU itu menyokong kepada aktiviti-aktiviti yang didaftarkan yang akhirnya menghasilkan satu kualiti yang baik kepada sama ada pengguna ataupun dalam peringkat penyelidikan. Yang keduanya yang saya rasa agak besar kesan dia ialah bila kita mempunyai RUU, kita setanding dengan negara-negara yang berkecimpung dalam program astronomi dan juga cuaca angkasa. Dengan itu, apabila kita dah berada di dalam kumpulan yang begitu terkenal, ditubuhkan, maka peluang-peluang kerjasama kita menjadi lebih besar. Jadi kita boleh meneroka dengan lebih jauh lagi program astronomi ini dan juga cuaca angkasa. Dan yang terakhir, saya kira dengan wujudnya kawalan dan sistem ini, kita boleh merencana satu program ataupun aktiviti penyelidikan pembangunan dalam konteks astronomi dan sains angkasa, iaitu penyelidikan inovasi baru. Ya. Jadi dalam tempoh penyelidikan ini, kita pun mempunyai etika penyelidikan yang jelas. Jadi kita boleh memperkasa dan berpeluang mencipta ciptaan-ciptaan baru melalui penyelidikan dalam astronomi. Ya. Kalau kita lihat, saya ambil contoh. Ya. Kalau astronomi ni ada ketika aktivitinya dia melihat kepada matahari. Ya. Memang kita akan dapat apa yang ada di matahari, dia punya aktiviti dan sebagainya. Tetapi kita perlu kembangkan apakah yang observation kita terhadap matahari itu, hasilnya itu bagaimana kita boleh mencipta satu teknologi baru. Ya. Contohnya dengan melihat gelombang matahari itu, mungkin gelombang itu boleh dimanfaatkan di dalam device-device yang tertentu. So jadi ini yang saya katakan dalam observatory kita, dalam penelitian kita terhadap satu benda, bagaimana kita boleh menjadikan penelitian kita itu kepada satu teknologi baru. Yang ini ruang yang kita boleh perkembangkan dalam program astronomi dan juga sains angkasa. Okay, baik. Jadi itu ada bagaimana RUU boleh menyokong program astronomi dan juga cuaca di angkasa lah. Okay, terima kasih Tuan Haji. Kita ada soalan lagi seterusnya. Mungkin kita nak ambil satu soalan yang baru.
Kita ambil soalan mana Azim? Kita ambil. Oh, banyak dengan soalan kami ni. Ada kita soalan yang kedua, list yang ditanyakan. Alright. Okay, daripada Wesley Lona. Okay. Beliau bertanyakan, apakah skop baru untuk MISA, Agensi Angkasa Malaysia, sekiranya RU Angkasa diluluskan di Parlimen? Okay. Silakan Tuan Haji. So, terima kasih Wesley Lona. Seperti yang mana saya kongsikan sebentar tadi, MISA dipertanggungjawabkan untuk melaksanakan dasar Angkasa Negara 2030. Ya. Keseluruhan dasar itu dipertanggungjawabkan kepada MISA. RUU ni adalah hanya satu aktiviti di bawah trust yang pertama, dasar angkasa tadi tu, ataupun di bawah program Malaysian Space Exploration tadi, dia satu aktiviti. Dan MISA mungkin boleh memberi komitmen dia dari segi nanti apabila RUU diluluskan, dia akan ada dua entiti yang akan mengendalikan dia, iaitu satu lembaga, satu lagi ialah regulatory ya, iaitu yang menguruskannya. Jadi antara kedua-dua ni MISA mungkin akan memainkan peranan dia dalam konteks membantu pelaksanaan lembaga dan juga regulatory nanti. Okey, alhamdulillah, baik. Yeah. Okey, baik. Jadi dah dapat menjawablah soalan apa tu Wesley Lona tentang adakah apa peranan MISA dekat situ kan, membantu regulatory dan sebagainya. Jadi saya rasa berkenaan dengan Malaysia Space Exploration 2030, ada akan kita yang teruja nak tahu sebenarnya apa hasil impak dia sebenarnya. Jadi soalan soalan daripada rakan kita Muhammad Fahim Khair bin Muhammad Said, bolehkah Malaysia menjadi antara negara-negara yang menjelajahi planet Marikh pada tahun 2030? Macam mana tadi? Okey, soalan menarik ni, Muhammad Fahim. Boleh ke planet Marikh? Okeylah, saya komen, saya jawab dalam bentuk yang kita boleh semua fahami lah. Soalan dia, dia kata boleh tak kita menjelajahi planet Marikh pada tahun 2030? Baiklah, kita sebelum saya jawab secara terus ya, kita selalu melihat filem-filem science fiction ya. Ad Astra contohnya, kalau yang berminat dengan angkasa kan, dan macam-macam lagi lah. Kalau yang Melayunya dulu ada X-ray. X-ray by Aziz M. Osman, kata silap saya ya. Dia buat filem tu. Jadi dia macam ni, dalam industri ataupun teknologi angkasa, sama ada kita nak capai ke Marikh tu pada 2030, sekurang-kurangnya tiga perkara yang perlu kita jelas terlebih dahulu ya. Yang pertama, sejauh mana kemampuan kita menguasai teknologi angkasa secara keseluruhannya dalam negara kita ya. Ini penting. Kalau kita belum menguasai, maknanya kita perlu satu jangka masa yang lebih lama lah ya. Melainkan dalam tempoh 10 tahun ini, kita mampu menguasai sehingga 90% teknologi angkasa ini. Sebab tu saya katakan tadi, ia memerlukan semua pihak, bukan sahaja kerajaan, rakyat, industri, akademia dan sebagainya, kalau kita mempunyai. Yang keduanya, adakah kita mempunyai satu perundangan atau baik urus yang baik dan telah berjalan dengan baik? Itu antara perkara yang perlu kita lihat sebelum kita nak katakan kita mampu ke tidak ke Marikh pada 2030. Yang ketiga pula, kesediaan dan komitmen semua pihak. Kerajaan, swasta, industri dan rakyat. Ya, ini bila kita ke Marikh itu, ya, kalau kita lihat hari ini UAE, ya, United Emirat Arab Bersatu, memang target dia ke Marikh. Begitu juga US, begitu juga China. Ya. Tetapi kita perlu sedar, target ke Marikh itu memanglah target. Tetapi apa sebenarnya intipati dia? Iaitu dalam tempoh dia melaksanakan aktiviti hendak sampai ke planet Marikh, berapa banyak teknologi yang dia boleh bangunkan sepanjang tempoh itu sebelum dia sampai ke Marikh. Itu sebenarnya menjadi intipati dan tumpuan mereka.
pembinaan teknologi baru, the new technology innovation sepanjang tempoh penyelidikan itu. Itu sebenarnya yang menjadi titik tolak kenapa dia meletak satu sasaran ke Marek. Pergi ke Marek sampai itu, kalau dia dapat sampai itu bagus. Apa orang pertama sampai ke Marek dan ya, tetapi apakah impak ataupun hasil dalam program-program yang dilaksanakan sebelum sampai ke Marek, itu lebih penting pada saya. Jadi kalau kita berhasrat untuk menjadi negara yang menjalahi Planet Marek, kita juga perlu menyediakan satu jawapan, apakah yang kita dapat hasilkan sepanjang proses kita nak pergi ke Marek. Kerana ia perbelanjaan yang besar, risiko yang tinggi dan teknologi yang paling maju untuk dia boleh sampai ke sana. So saya rasa itu yang saya boleh komen lah. Menarik. Maknanya tiga perkara tu penting untuk kalau kita nak jadi negara yang sampai ke planet Mare, kan? Jadi dia adalah pihak pada impak. Kita tu penting. Betul. Sebelum kita ke sana tu. Bersedia. Kita tak mahu membunuh diri, betul? Kita nak datang dengan persiapan yang betul. Tahu cabaran di mana dan sebagainya. Baik, jadi sebenarnya hari ni kita sambil-sambil kita berbual santai, walaupun santai, saya percaya banyak soalan ni lagi yang kita nak tanya kepada tadi. Saya rasa topik ni agak panas dan menarik. Kita belum sentuh lagi, kita baru masih lagi dekat atas surface. Tapi saya nak jemput lagi ada tetamu kita pada malam ini. Beliau adalah saudara Akil daripada Malaysia Space Initiative yang akan bercakap tentang Malaysia Space Initiative dan peranan Malaysia Space Initiative dalam membantu MISA untuk memastikan kejayaan RUU Angkasa sendiri. Sebagai NGO, jadi saya mempersilakan Encik Akil. Okay, what do you think, Mr. Akil? Mr. Akil ni sebenarnya, maybe later Mr. Akil akan introduce himself. Okay, dia tidak berada di Malaysia hari ni, dia ada di UK. Okay, di sana siang kan, Encik Akil? Morning. Yeah, tengah siang sekarang ni. So, pertama kali, thank you kepada pihak Apa di Langit dan rakan-rakan kat Malaysia untuk joining kita pada hari ni. So, very very nice event. So hari ni saya mewakili Malaysia Space Initiative ataupun MISI. Kami adalah NGO, non-government organization. Apa yang kita nak membuat adalah kita ditubuhkan dalam tahun 2017 untuk membantu mempromosi industri angkasa di Malaysia. So sejak daripada pertubuhan kita tu, kita telah menganjurkan pelbagai program untuk orang general public, academia, industri. Dan kita tolong membantu memberi konsultasi kepada industri. So seperti contohnya, sejak COVID ni kita banyak buat webinar seperti banyak-banyak organisation lain. Dan kita dapat banyak feedback yang kita dapat membantu untuk menolong MISA untuk membangunkan industri angkasa. So pertama kali, terima kasih kepada Tuan Haji ya untuk for your time today, sacrificing your time. Also penerangan dan ruang ke undang-undang angkasa dan juga displacement exploration roadmap. So hasil dan objektif misi amat selaras dengan MISA dan kami ingin membantu MISA sebanyak mana yang kami bolehlah. So daripada perspektif misi, kami menyokong RUU dalam tiga sebab utamalah. Sebab dalam segi international community, seperti yang Hafiz cakap tadi tu, dia menunjukkan kepada international community that the Malaysian government is ready. We are ready to move to the next step. So that is a very very strong signal, which is very very good. And it menunjukkan also kepada MISA ni, membuktikan kemampuan MISA untuk menjalankan perancangan yang telah dilakukan bertahun-tahun sebelum ini dengan jayanya. So very well done. So point kedua, ia menunjukkan kepada rakyat Malaysia that, seperti yang Tuan Haji cakap tadi lah, orang-orang telah memberikan kepastian undang-undang yang perlu diikuti oleh industri dan dengan itu boleh membangunkan industri di dalam Malaysia ni. So this is a very very good step as a young professional. Mr. Akil. Yes. Sorry Mr. Akil, sorry for disturbing you. Okay, boleh kuat sikit. Maybe boleh shout sikit kot. Boleh shout. Sorry.
Okay, so I'm just finishing my point lah kan. So I think for me, for daripada perspective misi. Okay, kena sikit je. Sikit lagi. Okay. So just to finish my point, I think this is a very exciting time. Misi sebagai NGO. Boleh dengar ke Hafiz? Okay. Yeah. That's me. Boleh-boleh, kena kuat sikit je lagi lah. Kuat sikit je lagi? Okay. Mungkin bawa mic dekat sikit, maybe it's better lah. Okay. Yes. Yeah, okay. So, let me just finish my talk dan kita boleh continue kepada discussion akhirnya. So, just to finish off, dari segi NGO dan sebagainya, kami amat, this is very exciting time for us. We are looking forward for MYSA direction, the government of Malaysia direction, bagaimana kita nak membangunkan industri ni dengan peranan-peranan ekosistem segalanya. Okay, that's me. So Mr. Akhil, kalau kita nak, saya nak on behalf of the public, normally public tak boleh directly pergi kepada MYSA, pada Tuan Haji, kami nak support, nak tolong dan sebagainya, betul kan Tuan kan? Dia ada proses. So normally kita kalau nak buat something, kita akan ada society, kita akan ada NGO yang akan support the mission of the space agency itulah. Okay, so how do you think yang public boleh participate dengan adanya misi untuk support MYSA dalam apa tu Malaysia Space Exploration dan juga pelaksanaan RUU kita? Yes, very good question. Apa yang patut public buatlah istilah paling mudah. So istilah paling mudah, the public should show support. That's number one. So kita kena tunjukkan kepada kerajaan kita, kepada politician kita yang kita support orang undang-undang angkasa. Sebagai contoh paling simple lah, kalau kita tengok Planetary Society kat United States America kan. Every year, setiap kali diorang ada perbincangan dalam parlimen, they will send letters and email kepada politician. So that's the easiest way. The second way is joining NGO. Kita ada banyak NGO kat dalam Malaysia ni yang supporting Malaysia space industry lah kan. Sebagai contohnya dalam misi, apa yang kami buat ni adalah untuk menggabungkan empat cabang lah kiranya. Kita nak gabungkan government, industry, academia dan general public. So kita ada event yang tolong public untuk voice their opinion and stuff like that. So apa yang kita boleh buat ni, kita boleh kumpul and then bring kepada MYSA lah untuk support apa yang MYSA think will be a good direction and apa yang public want. Okay, alright. So terima kasih Mr. Akhil. So we have a good brief about MYSA, about misi, maaf, tentang misi, okay, dan NGO. Dia bunyi dekat-dekat kan. Jadi public, okay, sekiranya anda nak tahu lebih lanjut tentang misi, boleh pergi ke website misi. Misi pun ada Facebook page. Okay, dan kami di Apa di Langit menyokong apa ni aktiviti misi untuk membawakan suara rakyat. Istilah kita pakai hari ni, suara rakyat. Okay, suara masyarakat yang memang nak mahukan agenda angkasa negara kita maju ke hadapan. Terima kasih saya ucapkan kepada misi dan tahniah atas usaha yang kalian lakukan. Terima kasih banyak. Okay, terima kasih. Okay, misi. Okay, terima kasih banyak. Okay, terima kasih banyak. Alright, kembali kita semula pada Tuan Haji. Tuan Haji, kita nak ambil lah soalan Cik Azim. Kita pilih soalan daripada Facebook. Boleh Azim kan? Ya, yeah, boleh. Kita pun nak, ramai juga yang bertanya banyak soalan-soalan ni. Okay, kita ambil antara yang terawal lah daripada Syakirin Asri. Saya boleh ajukan di sini. Okay, daripada Tuan Syakirin Asri, boleh bertanya kan, teknologi berkaitan angkasa sangat membantu bidang ketenteraan moden, iaitu satelit tentera dan lain-lain. Adakah RUU angkasa akan govern juga teknologi-teknologi seperti ini? Okay. Silakan Tuan Haji. Okay. Kalau saya boleh kongsi lah kan beberapa mungkin secara ringkas dalam RUU angkasa ni antara aktiviti-aktiviti yang kawasilia ialah membina atau membuat apa-apa objek angsa. Yang kedua, memiliki atau mengendalikan mana-mana fasiliti untuk integrasi atau pengujian objek angkasa. Dan yang ketiga, memiliki atau mengendalikan mana-mana fasiliti pelancaran. So ini tiga yang paling utamalah dalam
dalam kita apa ni mengendalikan RUU nanti ya dalam RUU tu. So jadi sekali lagi saya mungkin boleh berkongsi ya. Ketiga-tiga kawal selia ini objektif yang pertama ialah tidak lain dan tidak bukan space worthiness ya. Keselamatan, menjamin keselamatan. Kerana kita faham di peringkat international telah pun dipersetujui bahawa aktiviti-aktiviti industri perkhidmatan yang berkaitan kerja mestilah juga mematuhi apa yang dipanggil the peaceful use of outer space, yang maknanya penglibatan atau aktiviti yang melibatkan ini adalah untuk tujuan-tujuan yang aman, bukan tujuan untuk melancarkan peperangan, bukan tujuan untuk menguji bom nuklear di bulan umpamanya kan. So ia akan memusnahkan ekosistem angkasa itu sendiri. So jadi ini antara perkara-perkara yang dilarang. Sebab tu kita katakan bila RUU ni kita wujudkan, kita nak synchronize dengan international punya keperluan dan juga pematuhan ya. Jadi kita tidak terlibat nanti dengan agenda-agenda dengan industri yang industri angkasa kita yang menjurus kepada bukan peaceful use of outer space. Itu maksudnya. So, jadi anything activity itu juga dia dikawal selia, tapi kawal selia ni ialah fungsi untuk macam saya kata tadi untuk memastikan kita ada systematic kawal selia dan activity itu memang activity yang dijamin keselamatannya. So, itu yang kita perlu tegaskan di sini bahawa space worthiness itu menjadi keutamaan kita lah. Ya. Ini dalam yang kita boleh share apa ni kawalan terhadap activity yang tidak termasuk dalam peaceful use of outer space ya. Itu ya kalau kita boleh kongsi kat situ ya. Menempatkan memasang senjata pusmunah besar-besaran di angkasa. Kerana kita kena faham bahawa aktiviti angkasa ini bukan saja melibatkan diri sendiri tetapi melibatkan juga orang lain. Itu yang kita beri penekanan lah dalam konteks ini. Jadi soalan tadi boleh jawab terus lah eh. Yang mana melibatkan angkasa memang kita di bawah kawalan ini di samping perundangan-perundangan lain yang ada dalam negara kita yang dibaca bersekali dengan rang undang-undang ini ya. Maknanya kalau melibatkan transportation kita ada rang undang-undang transportation lah ya. Dan kalau ada perundangan yang berkaitan dengan pengurusan wavelength tu di bawah MCMC dan sebagainya. Dia dibacakan bersekali. Okey, baik. Terima kasih banyak Tuan Haji. Mungkin ada juga yang tertanya-tanya, mungkin ada yang belum membaca lagi tentang RUU angkasa yang telah dibacakan kali pertama oleh YB Kari Jamaluddin. Yeah. Mungkin Tuan Haji boleh ceritakan sedikit bagaimana apakah intipati yang telah dibentangkan dalam RUU angkasa itu, antara intipati yang ada. Okey. Dia selain daripada yang saya sebutkan tadi, apa yang dikawal tadi, yang tiga tadi tu, dan mungkin secara grafiknya mungkin kita boleh share Amirul ya, yang ada satu grafik yang saya mungkin sambil tu saya boleh explain lah kepada yang lain-lain di dalam live pada malam ini, iaitu ada tiga benda lah yang paling penting sekali. Kalau boleh share video. Yang pertama sekali ialah berkaitan dengan tu dia berkaitan dengan di situ dalam gambaran kita terlihat ada tiga sektor yang pertama kat situ ya. Sektor yang pertama ialah tadbir urusnya di dalam RUU angkasa ini. Tadbir RUU angkasa ini akan ditadbir oleh dua entiti lah, satu lembaga dan satu lagi space regulator ya. Dan kemudian kaedah kawal selia dia ada juga di dalam RUU angkasa itu yang boleh yang tuan-tuan boleh mungkin download di dalam website parlimen itu ada boleh tatapan umum. Dia ada dalam konteks lesen, permit dan juga perakuan pelajaran dan juga pendaftaran objek lah. Dan yang ketiga itu pengurusan dan penguatkuasaan. Nah, ini sebenarnya lebih kepada pematuhan sajalah eh. Bila kita runkan RUU ni secara lebih sistematik adalah dia punya peraturan-peraturan yang perlu diikuti supaya standar kita tu memang seperti mana yang kita harapkan dan juga selari dengan treaty-treaty antarabangsa lah iaitu penguatkuasaan dan juga pengurusan-pengurusan
Yang paling penting sekali yang warna merah itu ialah perlindungan terhadap kerajaan daripada tuntutan ganti rugi kerosakan. So ini perlu saya jujur lah, dari hari ini apa juga yang dilancarkan, apa juga yang dibuat yang berkaitan angkasa, tak kira oleh individu, syarikat atau siapa juga yang berasal daripada Malaysia, sekiranya berlaku apa-apa juga insiden, liability-nya ditanggung 100% oleh negara. So, jadi ini pada saya satu perkara yang cukup perlu diteliti dengan lebih baik. Ya. Sebab kita tidak tahu siapa yang melancar, suddenly government liable terhadap aktiviti ini. So, jadi inilah juga yang perkara yang kita perlu uruskan dengan lebih baik. Ya. Sebab itu kita perlukan kalau ada aktiviti itu perlu didaftarkan. Jadi kita perlu uruskan dia dengan lebih baik. Ya. Okay. Termasuk juga dalam tu adalah tentang pengurusan objek angkasa dan sebagainya. Tuan Haji kan? Yeah. Saya rasa perkara yang menarik lah dia bincangkan tentang tajuk objek angkasa ni, Tuan Haji. Tuan Haji melihat bagaimana maksilah objek angkasa yang dinyatakan di RUU tu, saya rasa banyak jugalah bila dibentangkan hari tu, dan saya rasa di dalam grup-grup angkasa di sana. Sebenarnya mana kategori objek angkasa yang dinyatakan tu? So kita pada saya kita apa ni yang paling penting sekali objek angkasa ni kita lihat sekali lagi ya, saya tegaskan dalam aspek keselamatan tu yang kita beri tumpuan ya. Contohnya kita bagi contohnya objek angkasa ni katalah satelit ataupun bangkai satelit ataupun nauzubillah katalah angkasawan dihantar tiba-tiba satelit itu tidak berjaya sampai ke orbit, meletup dan jatuh ke bumi. So ini yang perlu kita tekankan ya, supaya kita ada satu kawalan. Maknanya barang-barang ini yang jatuh ini perlu dijaga. Ya, perlu diselaras, dikawal dengan elok. Ya. Bayangkan pada satu ketika dulu satelit China yang lama tu yang diberitakan nak jatuh, itu pun kita dah mula risau. Jatuh kat mana, jatuh kat rumah kita ke, jatuh dan sebagainya, itu dah belum jatuh lagi. Bayangkan kalau ni jatuh, kalau kita tak ada satu sistem yang menguruskannya dengan lebih baik, bagaimana? Ya, itu ada yang bercerita hanya pasal asteroid ya, yang jatuh katakan asteroid jatuh macam mana, apa nak buat? Apa-apa juga benda jatuh daripada angkasa ni kebanyakannya kita tak tahu secara detail apakah dia, apakah bahaya yang terkandung di dalam dia. Ya, contohnya katalah asteroid itu mengandungi radioaktif ya, dan kita jumpa, kita simpan, bukan saja membahayakan pada kita tetapi membahayakan pada semua orang dengan tindakan kita itu. Jadi itu yang kita perlu urus. Maknanya bila kita jumpa asteroid tu kena dilaporkan, dan kerajaan akan menilai dulu asteroid tu apakah bahaya dia dan kesan dia, dan pada masa sama kerajaan pun juga boleh mengiktiraf siapa yang menjumpai dan sebagainya. Itulah perlunya sistem kawalan ya. Kalau dianya mengandungi radioaktif, maka terpakailah kepada perundangan-perundangan yang sedia ada dalam negara kita, mungkin di bawah nuklear, di bawah lembaga pelaksanaan tenaga atom dan sebagainya. So ini yang perlu kita tumpukan, iaitu dari segi keselamatan, aspek keselamatan itu sendiri ya. Bayangkan hari ini kalau kita tak ada perundangan, tiba-tiba serpihan angkasawan tu jatuh. Okey, jatuh menimpa pula rumah kita. Contohnya lah satelit ya, jatuh rumah kita. Dan kita tahu satelit itu satelit sebuah negara luar daripada itu. Tanpa ada RUU yang betul, tanpa ada kita rectify dengan treaty-treaty yang sebenarnya, kita tak boleh pula nak menuntut ya, kerugian ke, liability dan sebagainya. So jadi ini yang kerajaan melihat kalau kita tidak ada sistem yang betul, kita tidak boleh menguruskan benda ni dengan lebih cekap dan berkesan. Baik Tuan Haji. Tuan Haji, dalam kaedah kawal selia yang ada dekat sini, pendaftaran objek angkasa satu perkara yang menarik. Maknanya dalam di situ bagi objek angkasa yang telah dilancarkan. Bagaimana Tuan Haji melihat
dalam sekiranya ada berlakunya penemuan tentang komet ataupun asteroid yang dilakukan yang ditemukan oleh astronomer Malaysia. Jadi bagaimana Tuan-Tuan melihat pendaftaran tersebut? Adakah kebiasaannya untuk astronomi biasanya mereka akan mendaftar dengan IAU, jadi pihak IAU, International Astronomical Union akan maklumkan dan sebagainya. Jadi Tuan-Tuan melihat itu bagaimana? Bagaimana proses yang sebaiknya? Yeah. Saya dari segi ada dua perkara lah. Yang pertama sekali, sebelum ni memang kita tidak ada kawal selia, tak ada RUU kan. So, jadi mungkin dia terus ke international. Tapi apabila kita telah ada, maka international pun akan merujuk kepada kita dahulu sebab dia jatuh di negara kita. So, jadi dia dalam perlindungan kita. Itu yang pertama. Yang kedua, hari ini kita kalau jumpa pun kita nak iktiraf macam mana? Sebab dia tak berdaftar dengan kita. We do not know. But kerajaan need to appreciate this. Pergi jirafan apa semua. Jadi itu yang kita kata, kalau kita ada yang sistematik, banyak kita boleh buat. Dan banyak kita boleh juga facilitate dari segi penemuan, dari segi pengiktirafan, dari segi mungkin kajian R&D dan sebagainya. So, jadi saya syorkan bila ada RU ni tu, manfaatkan dia. Jangan hanya melihat kepada penalti. Itu adalah macam kita di apa ni, dalam perundangan-perundangan lain pun kan. Kita ambil contoh perundangan transport kita kan. So bukan tujuan untuk menghukum. Kalau kita dalam keadaan yang biasa, kenapa perlu kita risau? Sedangkan dengan ada undang-undang ini pun ramai lagi yang keliru, yang mana warna merah, yang mana warna hijau kan. So jadi itu salah satu yang kita cuba didik lah supaya kita buat perkara yang betul untuk kita pergi lebih jauh lagi. Okay. Okey, menarik. Baik, terima kasih Tuan Haji. Kita tanya masih lagi, kita nak ambil soalan daripada kita punya Facebook Tuan Azim kan? Okey, kita nak ambil yang mana Azim? Pilih. Okey. Ada yang bertanya mungkin tentang kita nak dengar tadi suara daripada. Ada yang bertanya tentang manfaat. Okey, sebenarnya banyak ada yang bertanya tentang manfaat, tentang kerjaya, tentang apa sebenarnya. Kami nak pilih tentang manfaat, ada banyak juga dalam ni. Tapi mungkin kita pilih satu aja. Mana tekan satu? Okey. Kita tengok aja mana banyak sini . Saya tengok ya. Kita pilih. Okey. Oh, saya pula. saya jumpa dekat sini. Kalau saya jumpa dekat sini, kita ada tanya tentang pekerjaan, tentang inisiatif dan sebagainya. Mungkin Tuan Haji, saya boleh menjawab soalan apakah peluang masa depan dengan 2030 ni. Mungkin Tuan Haji nak kongsikan dengan kita apakah yang manfaat industri, maknanya masyarakat kita boleh dapat daripada misi Malaysia Space Exploration 2030 ni. Apa yang kita lihat? Satu mana yang ada di dalam slide lah kan? Okay, dalam slide tu satulah yang mungkin boleh lihat tu. Tapi saya ringkaskan je lah. Ringkaskan. Itu adalah dari segi value atau statistical yang kita boleh jangkakan sepanjang pelaksanaan nanti sehingga 2030. Tetapi saya ringkaskan dari segi point saja. Dalam RUU angkasa ni nanti kan, dipanggil nama dia, dicadangkan itu RUU Lembaga Angkasa, nama penuh dia. So saya kira antara yang terpenting ialah selain daripada dia menggalakkan pertumbuhan industri secara teratur dan selamat, takbir urus dan kawal silia satu angsa yang terjamin dan berstrategik. Dia juga, negara juga berpeluang menjadi pemain utama dalam sektor angkasa kerana kita ada perundangan dan sistematik kita dalam membangunkan teknologi angkasa. Ini ruang ini perlu dikembangkan kerana kalau kita nak jadi pencipta, kita kena jadi pemain di dalam sektor angkasa ini. Selaras dengan peraturan-peraturan antarabangsa. Kemudian dengan wujudnya RUU ini juga, kita berpeluang meningkatkan tahap penguasaan terhadap teknologi angkasa ini. Ini pun meningkatkan tahap penguasaan. Selama ini kita hanya sebagai pengguna. Kita tidak menjadi peneraju dari segi penciptaan. Itu yang kita perlu buat. Kemudian dengan adanya RUU juga, melibatkan kepada apa soalan sebelum tadi, iaitu kita boleh tingkatkan keyakinan pelabur terhadap industri angkasa kita di peringkat international seperti kata Afrik tadi.
Dan yang terakhir, mengurus liability lah. Yang ini perkara penting juga, mengurus liability di pelbagai peringkat dalam negara kita ataupun di peringkat internasional. So seperti yang terpapar dalam slide itu, so itu antara manfaat dia yang kita jangkakan. Oleh kerana kita juga telah ada kemajuan dalam sektor pengguna dan juga sektor bumi. Jadi kita inginkan dengan adanya RUU ini dan juga perancangan yang berstrategik, kita inginkan juga instrumen-instrumen kita, peralatan-peralatan kita ini juga mendapat pengiktirafan atau standar internasional. Jadi kita boleh memberi perkhidmatan berkaitan teknologi angkasa ke seluruh dunia. Ya, itu yang kita cuba kembangkan. Selain daripada itu, di peringkat dalam negara sudah tentunya lah kita perlu mencerminkan bagaimana industri angkasa ini menyumbang kepada pertumbuhan ekonomi negara. Tidak lain dan tidak bukan, kita perlu ada syarikat-syarikat yang memainkan peranan utama dalam pembangunan industri, dan kita perlu juga bidang-bidang keutamaan di dalam industri angkasa itu yang perlu kita kembangkan supaya dia memperoleh hasil kepada ekonomi negara. Dan yang paling penting pada kita ialah rakan-rakan human resource kita. Kalau boleh, dengan adanya inisiatif-inisiatif ini juga membuka ruang kepada peluang pekerjaan baru pada saintis-saintis kita, bukan sahaja astronomi tapi pelbagai bidang lagi. Sehingga kalau saya boleh katakan, up to 2030 kita mampu insyaAllah mencipta sehingga 5,000 peluang pekerjaan baru pada saintis. Ini sasaran kita lah sebenarnya. Dan selebihnya tu ialah macam mana kita nak merangka supaya kita boleh berdikari, tahap berdikari kita dalam teknologi angkasa ni perlu meningkat. Kalau kita sebagai pengguna, maka kita akan bergantung selama-lamanya lah kepada pemain utama itu. Okey, baik. Okay, terima kasih banyak Tuan Haji. Kita punya jawab soalan ni. Banyak lagi ni. Sebenarnya dia menjawab apa soalan dekat sini, betul tak? Kita tadi maknanya beri peluang pekerjaan, ada tadi saya nampak daripada Izzat Zubir tanya, adakah ini bidang saya akan, adakah peluang pekerjaan bidang sains angkasa akan semakin banyak jika RUU angkasa diluluskan? Tapi soalan dia agak tricky juga Tuan Haji sebenarnya, sebab kan dia bergantung bagaimana RUU angkasa menyokong syarikat-syarikat atau startup berkaitan dengan angkasa. Jadi bagaimana Tuan Haji melihat? Kita ada soalan yang berkaitan sebenarnya, bagaimana RUU ni menyokong apa tu company atau syarikat-syarikat startup ni, ada saya jumpa dekat sini. Dan macam contoh soalan daripada Tuan Rahmat, kami terpaksa ambil-ambil begini Tuan, maaf ya, kerana kita ada soalan yang berkaitan. Jadi bagaimana Tuan Haji melihat dekat situ? Pada tahun 2019 dan tahun ini 2020, sebenarnya kita telah mulakan sedikit sebanyak langkah ini, bagaimana kita menyokong pertumbuhan industri angkasa. Kalau yang pernah mendengar satu aktiviti yang dipanggil RISE, Research Industry Scientific Exchange. Di situ di mana MISA berkongsi kepakaran dengan industri untuk memastikan industri boleh berkembang. Dan apabila industri berkembang, dia akan membuka ruang-ruang pekerjaan baru kepada kita punya graduan, saintis-saintis lain yang boleh mendapat pekerjaan. So jadi ini kita telah mulakan. So bayangkan kalau kita kembangkan nanti, maka kita bukan saja dapat startup atau syarikat dalam bilangan yang kecil, tapi bilangan yang lebih besar. So ini yang sebenarnya kita buka ruang kepada peluang-peluang pekerjaan baru. Tetapi yang paling penting sekali, bagaimanakah usaha kita untuk menguasai teknologi ini. Kadang-kadang dalam aspek pembangunan industri, kita tak boleh mampu nak buat semua sekali. Kita hanya mampu membuat sebahagian daripada elemen industri itu. Itu pun pada saya sudah cukup memadai. Saya ambil contoh di Jepun. Saya pernah berjumpa dengan satu syarikat. Dia hanya mencipta skru dan juga beberapa peralatan. Tetapi skru dan peralatan dia itu
memang spesifik untuk digunakan di ISS. So maknanya very spesifik tetapi dia memberikan impak dan ekonomi yang cukup besar. Dan hari ini kalau kita cuba semak di ISS sendiri, ya, sebahagian besar peralatan-peralatan instrumen yang ada di ISS itu daripada Germany, daripada Europe, dia bukan daripada satu syarikat saja, tapi dia banyak syarikat tetapi dia berfokus. Jadi ini membuka ruang satu ekosistem yang besar kepada pengkaryaan atau inovasi baru, dan para saintis pun boleh berkecimpung dengan lebih baik. Dan kalau kita fikirkan, ada juga soalan-soalan mungkin kalau yang terlintas tu nanti, bagaimana nak menjadi akasawan dan sebagainya. So jadi ini saya nak tarik ada juga yang tanya ni. So jadi kita bercerita pasal angkasa kan. So hari tu kita ada Datuk Tan Muzaffar kan, the only angkasawan kita. Tetapi kalau kita melihat lebih jauh, bagaimana angkasawan ini bekerja, kita lihat bukan semua orang boleh mampu menjadi angkasawan. Itu kita terima hakikat. To me, angkasawan ni dia perfect person lah. Perfect person dari segi fizikal dia, knowledge dia, kemahiran dia, perfect person. Tetapi apabila dia berada di angkasa, contohnya dia buat apa, spacewalk, nak betulkan certain. Ramai yang tidak tahu, semasa dia buat aktiviti itu, ada beratus saintis di belakang dia, di bumi, yang membantu dia melaksanakan aktiviti itu. Dari segi penglihatan dia, dari segi ukuran dia. Sebab itu kalau kita lihat, bukan saja angkasawan itu mungkin glamour lah angkasawan itu, tetapi people behind that, the scientist yang berada di belakang dia tu, yang bersama-sama melaksanakan pada masa dia melaksanakan aktiviti itu, sebenarnya lebih besar impak dia. Sebab itu di negara-negara maju, apabila satu program angkasa dilaksanakan, maka ramai saintis yang terlibat, ramai kepakaran diperlukan untuk melaksanakan itu. Sebab itulah pada saya, kalau saya kaitkan Malaysian Exploration 2030, kita memerlukan ramai saintis. Jadi kita dapat lihat nanti bila ada sokongan, ada ekosistem yang telah dibina dalam RUU, dan kita nampak dia Malaysia Space Exploration ni dah hala tujuhnya, maksudnya kita akan ada ramai saintis. Malah saya percaya bila ada RUU, ada soalan yang berkaitan yang saya lihat dekat sini bertanya tentang ramai, berapa ramai daripada Cik Hasif Azmil ni. Soalan kau tu Haji, berkaitan RUU, berapa ramai space lawyer tempatan yang terlibat? Dia begitu. Bidang baru tu, space lawyer. Okay, terima kasih pada yang bertanya tu. Kita ada sebenarnya pakar space lawyer di negara kita, tapi tak ramai lah buat masa ni kan, tapi ada. Dan saya kira ia ni akan berkembang lah. Seperti mana yang Hafiz kata tadi, bila kita mula dari satu peringkat ke satu peringkat, maka dia akan berkembang. Maka adanya keperluan di situ untuk kita handle isu-isu berkaitan liability ke insurans ke di peringkat dalam negara dan juga di international. So saya yakin itu. Tetapi kalau you tanya ada ke tidak, ya ada. Buat masa ni kita ada, tapi mungkin tidak ramai. Dan saya pun nak berjumpa 2-3 lawyer yang memang dia mengkhusus kepada RUU ataupun undang-undang berkaitan dengan angkasa. Ada dalam negara kita ada, cuma dia tak berapa ramai lah. Okay. Saya nak ambil satu lagi Hazim sebelum kita pergi kepada soalan di yang dalam bank soalan. Mungkin saya nak ambil daripada Cik Rahmat kita lah. Dia berkaitan dengan acap kali banyak inisiatif kerajaan termasuk pengurusan inovasi. Kerana kita bercakap tentang penciptaan innovation yang tidak mencapai pengguna akhir kerana tidak menggunakan rantai inovasi yang sepatutnya. Apa cabaran Maisa nanti untuk menguruskan saluran idea baru? Maksudnya kita akan dapati bila dibentangkan RUU, kita nampak ada tujuh, pasal akan banyak idea-idea mereka yang bersemangat macam kami ni akan datang idea macam wow, macam hujan lah kan. Jadi bagi pandangan Maisa dan Tuan Haji, bagaimana kita Maisa menguruskan saluran idea tu untuk industri angkasa? Bagaimana Tuan Haji melihat? Kepada mana nak disampaikan cadangan tu? Kita seperti yang saya mungkin lah kita pun maklum sebelum sebelum ini dan yang sebelum-sebelum inilah kebanyakannya inisiatif ini funded atau dibiayai oleh kerajaan sebahagian besarnya kan.
So, jadi di situ kerajaan mungkin telah melihat bagaimana kita nak menjadikan satu aktiviti itu lebih efisien dan efektif. Ya. Antara agenda yang diutarakan ialah bagaimana kita nak memperkasa perkongsian ini, iaitu melalui private public partnership, yang mana sharing cost. Maknanya di peringkat awal lagi, kedua-dua pihak mesti memberi komitmen bagaimana nak memastikan apa yang kita buat tu memberi hasil, impak dan seterusnya menjana kepada pertumbuhan. So ini yang saya kata dalam budaya kita di Asia lah, saya boleh katakan. Kita jarang sekali untuk menerima idea secara secara proposal yang di atas kertas. Bolehlah kita terima, tapi jarang sekali berbanding dengan negara-negara maju. Apa yang di Asia ni, praktis di Asia biasanya dia nak melihat satu produk dari peringkat pilot tadi itu yang menjamin kepada yang kata orang tu boleh buy in. So baru dia boleh facilitate ke lebih besar lah, maknanya lebih jauh. So ini yang antara Maisa fikirkan, bahawa dalam satu-satu idea baru itu kita mesti melaksanakan dalam konteks macam mana kita nak hasilkan sesuatu tu yang boleh memberi keyakinan kepada the government, pembiaya dan sebagainya. Kita tidak boleh hadir hanya dalam konteks kata waktu cadangan dan proposal sajalah. Jadi mesti ada satu kerangka kerja yang baik. Yang keduanya ialah yang saya rasa agak penting juga ialah dalam kita membangun satu-satu teknologi, kita kena jelas daripada awal lagi sebenarnya yang mana lebih priority, apa yang diperlukan, ya, apakah yang perlu diselesaikan. Itu antara yang baiklah kalau kita dapat fikirkan. Hari ini pun pengalaman kita semasa membangun sektor pengguna, kluster pengguna, kita tidak mencipta satu teknologi itu pada dalam keadaan sekadar untuk mencipta, tidak. Kita kena melihat dari segi keperluan pengguna, apa yang dia nak, apa yang masalah dia hadapan, dan kita pergi kepada situ. Dan di situ nanti akan ada nilai komersial dan nilai keperluan yang tinggi terhadap aktiviti kita. Begitu juga kalau ada idea ni, macam saya sebutkan awal tadi, kita bila kita berkecimpung dalam astronomi, ya, kita melihat bulan, kita melihat planet dan sebagainya, apa daripada observation kita tu yang kita boleh hasilkan untuk memberi impak kepada pembangunan dan kesejahteraan rakyat. Itu sebenarnya menjadi intipati penting dalam kita melaksanakan aktiviti. Ya. Pada hari ini kalau kita melihat astronomi, banyak orang refer kepada tengok anak bulan, ya, hari raya dan sebagainya. Tapi banyak mana yang memikir untuk teknologi itu sendiri. Ya. Teknologi kepada astronomi itu sendiri. Ini perlu dikembangkan. Sebab tu saya katakan dalam penerokaan Amerika atau Rusia ke bulan, dia mencipta banyak teknologi. Memang dia sampai ke bulan, kita seronok dia melihat sampai ke bulan. Tapi berapa banyak ciptaan dia? Dan saya percaya penyelidikan di ISS pada hari ini, dalam tempoh saya ingat dalam 5 tahun, tak sampai 5 tahun ni, akan muncullah teknologi-teknologi baru hasil dari penyelidikan dia di ISS. So inilah sebenarnya intipati yang cuba diketengahkan oleh peneraju-peneraju industri. Itu target kemarin itu target saja, tetapi sepanjang perjalanan itu berapa banyak yang dia dapat hasilkan. Itulah yang saya rasa dia, kalau soalan tadi saya ingat Maisa pun pendekatan dia lebih kurang begitu. Kita nak melihat bagaimana idea itu boleh menyelesaikan masalah, boleh memberi kesejahteraan kepada rakyat dan boleh membantu pembangunan negara, dan yang paling penting sekali, menyumbang kepada ekonomi negara. So saya rasa kalau idea itu boleh mematuhi beberapa kriteria itu, insyaAllah banyak ruang dan peluang boleh ditengahkan dalam konteks komersialisasi. Menarik sekali. Maknanya
sebenarnya banyak ruang yang boleh diteroka dan dimasuk. Okay, kita Azim, kita ada soalan. Mungkin kita nak ambil di mana satu Azim. Kita soalan daripada bank soalan kita. Okay. Daripada bank soalan. Soalan kedua terakhir sebab kita dah berseran hampir 1 jam 30 minit. Lama dah ni. Kita banyak. Kita pun tak sedar 1 jam 30 minit. Okay. Kita pergi ke soalan kedua terakhir yang telah ditanyakan lebih awal, iaitu daripada Toh Heng Yu. Okay. Why we don't developing launch vehicle like rocket? Selain launch vehicle juga mungkin boleh dikaitkan dengan pelantar pelancaran tu, pelantar pelancaran roket. Yeah. Adakah industri di Malaysia sedia ada kepakaran untuk membina itu, dan mungkin kerajaan melalui RU Angkasa akan melibatkan industri yang mempunyai capability untuk membuatnya? Silakan Tuan Azli. Okay. Terima kasih Toh Heng Yu. Soalan yang menarik lah sebenarnya. Memang hari ini antara target kita nanti ialah dalam RU sendiri, antara yang kita sasarkan ialah kemampuan negara kita menguasai teknologi pelancaran. Itu antara antipati kita lah yang untuk itu. Kalau berbalik pada soalan tadi, ya, kita di dalam negara kita ada beberapa syarikat, tapi syarikat kecil ya, dalam skala kecil, yang telah mula meneroka keupayaan kemahiran melancar roket ni, tetapi dalam skala yang kecil, dan ada sebahagiannya di universiti, dan ada juga pembangun teknologi di startup company. Tapi pada saya apa yang lebih penting ialah bukan saja kita membangun pelancar atau roket itu sendiri, tetapi kita juga perlu bergerak berseiring dengan kemajuan teknologi itu sendiri. Ya, hari ini kalau kita lihat SpaceX umpamanya, dia telah juga menjadi satu pesaing dalam pelancaran roket ke angkasa. Dan teknologinya juga sekarang ni semakin bergerak maju. Dan ada juga penyelidikan-penyelidikan di peringkat mereka melancarkan roket ini bukan daripada bumi, dari satu ketinggian yang tertentu. Itu yang saya katakan, satu, kalau kita nak menguasai, kita mesti menguasai teknologi itu terlebih dahulu. Dan pada masa yang sama, kita rangsang pembangunan di peringkat industri untuk menguasai pembangunan launching vehicle roket ini. Yeah. So pada saya, melalui RUU ini, itulah bila kita daftarkan dia, kita guide dia bagaimana nak buat, melalui saluran mana yang sesuai, itu antara komitmen kerajaan lah dalam kita memastikan kita juga mampu memiliki kemahiran dan kemampuan dalam teknologi pelancaran roket. Okay, baik. So kita dah tahu dah apa sebabnya, kenapa kita termasuk juga sebenarnya pelancaran dan termasuk dalam sebenarnya agenda kita punya RUU Angkasa dan juga Malaysia Space Exploration 2030. Mungkin Tuan Haji, kita ada satu soalan mungkin sebelum pada soalan terakhir lah. Kita nak lihat di mana hala tuju sektor angkasa. Mungkin Tuan Haji boleh kongsikan sedikit dekat sini, dalam slide dia kongsikan apakah impaknya, kenapa hala tuju sektor angkasa ni berkesan yang besar. Mungkin rakan-rakan kita boleh lihat, dia akan menjadi seperti saya lihat seperti domino effect. Bila kita dah ada RUU dan ada willing untuk itu, dia akan ada efek yang besar dekat situ. Jadi, bagaimana Tuan Haji melihat yang dan telah dirangka sendiri oleh Maisa, apakah impak kepada negara? Okey, bila kita merangka satu program yang besar, kita bukan saja nak memastikan program itu hanya melibatkan entiti kerajaan, tetapi kita nak melihat penglibatan seluruh pihak. Jadi, kita bergerak sebagai satu ekosistem yang kuat. Ya. Jadi oleh kerana teknologi angkasa ini seperti yang sedia maklum, teknologi maju, risiko tinggi dan kosnya pun sangat besar, kita perlu melihat satu pengukuran yang mana pengukuran ini boleh menghasilkan satu yang baik kepada negara kita. Saya mulakan dengan sasaran kita lah di peringkat Southeast Asia, Asia Tenggara tadi dipanggil Asia Tenggara. Kita sebenarnya mampu berada di dalam ketiga terbaik dalam pembangunan
teknologi angkasa. Kita mampu. Dan hari ini kita telah menguasai dua daripada empat kluster. So kita hanya perlu gear up sikit lagi untuk menguasai dua kluster lagi supaya ekosistem kita lengkap. Ya. Baik, dalam jangkaan kita, kalau kita rancangan kita mampu kita realisasikan sepanjang 10 tahun ni, nanti, insyaAllah. Dalam perkiraan kita, selain daripada rujukan kita kepada laporan-laporan OECD dan juga international report terhadap aktiviti-aktiviti yang dilaksanakan di Malaysia, kita jangkakan by 2030, aktiviti-aktiviti ini boleh diperkembangkan, diperkasakan dan boleh menyumbang kepada sekurang-kurangnya 0.3% kepada keluaran dalam negara kasar yang lebih kurang jumlah dia 3.2 bilion. Ya, itu 0.3% saja. Ha, tapi kalau dia berkembang lebih baik, insyaAllah lebih besar. Dan seperti yang saya maklumkan tadi, kalau ia berkembang dengan baik, insyaAllah kita boleh mencapai tidak kurang pada 5,000 peluang pekerjaan baru yang boleh dicipta. Dan sekiranya jangkaan-jangkaan kita atau perancangan-perancangan kita berdasarkan trust-trust yang kita bincangkan sebutan tadi di bawah Malaysian Space Exploration, termasuk pembangunan satelit dan sebagainya, insyaAllah kita jangkakan kita boleh menyumbang kepada pendapatan negara dalam 40 juta setahun. Ya. Ini antara jangkaan-jangkaan kita yang perlu kita ukur pencapaian dia sepanjang tahun lah. Mungkin 2021 kita akan mula certain peringkat, antaranya ialah pelan induk industri angkasa negara, ya, yang pelaksanaan 2-3 peringkat Malaysian Space Exploration dan sebagainya sehingga 2025 dan seterusnya. Impak besar juga untuk untuk negara kan, maknanya hala tuju sektor angkasa ni kalau bukan dari segi antarabangsanya, kek untuk industri angkasa sangatlah besar. Sebab itu kita lihat kalau kami di apa di langit, selalunya kami akan sebut sesiapa yang menguasai langit, maknanya mereka akan menguasai bumi. Itu satu perkara yang saya rasa common kan, maknanya kita lihat tamadun-tamadun yang maju sehingga hari ini, daripada zaman tamadun Mesopotamia sehinggalah kepada tamadun Mesir, hinggalah hari ini negara-negara maju adalah negara-negara yang mempunyai kuasa terhadap angkasa. Yes. Betul. Sebenarnya banyak soalan sebenarnya yang kami nak tanya, tapi kerana cabaran kita adalah sekarang masa yang sangat-sangat mencemerui dan kita boleh dapat soalan yang terakhir. Ya, saya pun tak juga Azim, macam mana nak pilih soalan hari ni? Okay. Mungkin Azim atau Tuan Haji, kita nak pilih mana satu. Saya ramai juga yang berharap soalan mereka dipilih, tapi kita nak ambil yang kesannya ataupun lebih umum, yang sekiranya soalan yang berkaitan detail berkenaan dengan RUU. Saya percaya nanti akan ada ruang-ruang lagi untuk ditanya dan akan dihalusi detailnya di situ. Tapi hari ini kita tidak punya masa yang banyak untuk itu. Mungkin kita boleh pilih lah satu soalan. Saya lihat tadi satu soalan daripada kejap ya, saya tengok Mr. Arif tadi ada tanya soalan. Kalau saya check. Tapi saya nak pusing sikit soalan daripada Mr. Arif ni sebenarnya. Okey, kita dah dengar Tuan Haji, dalam beliau adalah sering nak tahu juga ada tidak dalam RUU ni ada tak pelibatkan peranan NGO dan sukarelawan juga. Tapi apa yang saya nak pusingkan juga adalah kita dah dengar semua RUU, dah tahu Malaysia Space Exploration misi yang kita akan jalankan nanti. Sebenarnya kita dah tahu semua ni. Apa peranan kita pula? Apa peranan masyarakat dari segi setiap peringkat, daripada guru, daripada pelajar, remaja kita hari ini. Kita yang sama-sama dengan mendengar hari ini, saya percaya anda daripada berbagai bidang yang meminati bidang sains angkasa, malah mungkin yang memang dalam bidang angkasa pun. Jadi bagaimana Tuan Haji melihat apa peranan kita untuk memastikan misi Malaysia Space Exploration 2030 dan RUU kita berjaya dilaksanakan? Okey, terima kasih Hafiz. Saya nak tambah sikit Hafiz tadi cakap, siapa menguasai langit dia menguasai ini. Saya tambah sikit lah, maknanya kalau kita menguasai teknologi, kita akan pergi lebih jauh. Ya, dalam konteks industri angkasa ini, ya, kita akan pergi lebih jauh. Baik, soalan itu menarik juga, sama ada wise besar dan sebagainya.
antara cabaran kita pada tahun 5 tahun kebelakangan ya, dalam memperkenalkan ataupun memastikan teknologi angkasa ini memberi impak dan manfaat kepada rakyat dan negara, ialah apa yang dipanggil adoption of the technology, penerima gunaan teknologi. Di situ kerajaan boleh menyediakan pelbagai platform, awareness lah. Kalau hari ini kita ada, kalau awareness tu tak usah cerita lah, kita ada planetarium negara, kita ada pusat sains negara, di NGO macam you all lah, apa di langit, macam-macam lagi. Tetapi apa yang lebih penting ialah di peringkat masyarakat sendiri, bagaimana dia menerima guna atau menerima pakai teknologi itu. The technology itself. Jadi di situ antara peranan yang boleh dimainkan oleh bukan saja NGO tetapi individu, public at large. Kalau kita lihat di Korea, saya pernah ceritakan satu hari itu saya menghadiri conference secara online. Ini masa pandemik tempoh hari. Kita di Malaysia kita hanya ada beberapa apps lah untuk mengesan MySejahtera, ya. Sekarang ni ada MySejahtera di Selangor, ada sini. Tetapi tahukah kita di Korea dia ada 100 apps yang memantau pandemik. 100, bukannya 3, 100, lebih daripada 100. Maksudnya apa? Maksudnya masyarakat dia sangat handy dari segi teknologi. Dengan mudah saja dia boleh buat apps dan dia linkkan terus kepada kerajaan dia. So kerajaan dia menjadi satu bank data. Ya, dia dapat maklumat dengan begitu banyak sekali dengan menggunakan teknologi yang sedia ada. Hari ini kita cerita ya, handphone umpamanya, ya. Handphone ini satu teknologi. Ya, tapi kalau kita mampu menggunakan dia dengan lebih baik, manfaat dia sangat besar dan impak dia pun sangat tinggi. Ya. Kita lihat kesedihan juga saya jelah dari segi adoption of the technology ni banyaknya hanya di peringkat mungkin di bandar, ya, tetapi di luar bandar belum begitu meluas. Kita lihat hari ini penggunaan ATM machine pun, kita pun ada setengah tempat masih terkiak-kiak lagi, tak tahu pun nak guna ATM machine. Itu baru ATM machine. Apatah lagi kita bercerita pasal teknologi angkasa. Sebenarnya penerimaan guna angkasa ini kita boleh sesuaikan dengan kehidupan semasa kita. Sebab itu bukan sahaja NGO tetapi individu juga boleh menyumbang kepada pemerkasaan kepada penggunaan teknologi angkasa. Bila teknologi ini dapat dikembangkan penggunaan dia, saya percaya dengan teknologi yang betul, dengan perkembangan yang betul, dengan perancangan yang betul, kemajuan negara itu mungkin lebih cepat kita akan kecapi. Okay, maknanya kita penggunaan yang betul, maknanya wise guna teknologi dengan bijak, kan? Dan juga membangunkan teknologi. Tidak guna kalau teknologi dibangunkan tapi tidak digunakan sebaiknya. Jadi kita nak utilize teknologi yang dibangunkan. Seperti mana yang Tuan Haji sebut tadi, saya nak kaitkan tentang penciptaan tu, kita nak tengok apakah sebenarnya, apakah isu yang nak diselesaikan. Jadi bila isu tu diselesaikan, maknanya akan banyak penggunaan. Saya itu adalah basis yang kita patut faham bila kita nak membangunkan teknologi dan menghantarnya ke angkasa dan sebaliknya. Okey, baik. Jadi kita dah sampai ke minit terakhir. Oh, macam minit terakhir. 1:43. Terima kasih banyak-banyak kepada rakan-rakan kita yang bersama kita pada malam ini membincangkan tajuk RUU. Sebenarnya banyak lagi soalan, tapi kami mohon maaf kerana tidak dapat mengutarakan semua soalan. Dan insyaAllah kita akan mana-mana yang kita tak dapat mampu jawab, saya percaya ada rakan-rakan kita daripada Maisa mungkin boleh membantu kita, kan Tuan Haji, kan, yang untuk apa ya, ni ya. Bantu menjawab soalan dan sebagainya. Baik, jadi kami Apa di Langit mengucapkan jutaan terima kasih kepada Tuan Haji Azli kerana sudi bersama dengan kita pada malam ini untuk berkongsi tentang RUU dan juga berkongsi tentang visi. Saya percaya RUU itu untuk governance, tapi meet hope ya. Dan impian kita adalah lebih besar, iaitu Malaysia Space Exploration 2030. Saya tak tahu di mana saya 2030, Azim. Tapi kita membina foundation, kita membina teras dan asas kepada generasi yang akan menerus ke angkasa di masa depan. Itulah sebenarnya apa yang kita lakukan hari ini. Apa yang anda bersama dengan kita hari ini, kita cuba sama-sama membangunkan sesuatu lebih-lebih lagi dalam bidang teknologi angkasa untuk negara yang kita cintai ini.
Okey, baik. Jadi terima kasih banyak-banyak Tuan Haji kerana bersudi bersama dengan kita pada malam ini. Jadi sebelum kita tutup Azim kan, kita ada something kita nak share kepada rakan-rakan kita pada malam ini. Okey. Silakan Azim. Sebelum kita tutup lah, sebelum saya ke arah tu, kita boleh minta sedikit kesimpulan lah ataupun ucapan akhir daripada Tuan Haji Azri sebagai penutup sebelum kita bertutup-tutup. Silakan Tuan Haji. Okay, berdahulu saya ucap terima kasih lah pada Apa di Langit kena menyediakan platform yang saya rasa penting kepada saya untuk saya berkomunikasi secara terus kepada public ataupun individu yang mengikuti live Facebook ini. Mungkin ruang-ruang ini saya perlu manfaatkan untuk macam saya katakan tadi, saya untuk saya membuat seorang diri itu agak mustahil. Kita kita kena, kalau kita nak pergi lebih jauh, kita kena bergerak bersama. Setiap lapisan masyarakat perlu memberi komitmen yang tinggi untuk kita sama-sama berjaya menzahirkan keutamaan ini. Sebab sekali kita merancang dengan baik, insyaAllah impaknya akan juga memberi kesan yang besar kepada bukan saja pembangunan negara tetapi rakyat. Dan saya ucap terima kasihlah kepada semua yang memberi komen dan sebagainya. Ada mungkin tadi yang tak dapat tak sempat untuk dijawab soalan dia, kita pun memang di Instagram kita, di Facebook kita boleh saja berkomunikasi. Dan kita mengharapkan sokongan yang tidak berbelah bagilah daripada semua lapisan masyarakat untuk kita bergerak bersama. Dan kita mungkin seperti Haziq kata tadi, saya pun tak tahu saya di mana masa 2030, tetapi kita nak menyediakan satu landasan yang baik untuk generasi kita, generasi muda kita, saintis kita bergerak dengan memainkan peranan yang lebih besar kepada negara dan manfaatnya kepada human. Terima kasih kepada yang memberi ruang dan juga yang bersama-sama kita pada malam ini. Terima kasih. Terima kasih banyak atas keluangan untuk bersama kita selama 1 jam 45 minit untuk sesi Apa Nak Tanya siri ke-10. Okay, dan alhamdulillah untuk makluman kepada para penonton semua, terima kasih terutamanya kepada yang menonton dan yang berkongsikan kita punya sesi pada malam ini. Dan sesi Apa Nak Tanya siri ke-10 merupakan pada malam ini adalah siri terakhir bagi musim pertama Apa Nak Tanya. Jadi akan ada lagi sesi Apa Nak Tanya pada siri akan datang untuk musim yang kedua pula. InsyaAllah musim yang kedua kita akan bawakan lagi dengan lebih ramai lagi kita punya pakar-pakar dalam astronomi ataupun teknologi angkasa di Malaysia dan juga di peringkat antarabangsa untuk kita berkongsikan. Jadi Apa Di Langit, Apa Nak Tanya sebagai satu platform yang menghubungkan antara para pakar dan juga bersama para masyarakat. Jadi just nantikan kepada para penonton, jangan live dulu, kita ada sesuatu di hujung rancangan. Terima kasih banyak kepada Tuan Haji. Ada harap nak dikongsikan. Tuan Haji boleh kita tunggu di ruang lobi dahulu. Okey. Okey, Tuan Haji, terima kasih. Okey. Baik. Untuk para jadi alhamdulillah kita dah selesai satu sesi bersama. Yes. Okey, untuk para penonton kita ada saya, kan? Internet tu. Okey, untuk para penonton untuk sekadar kita bagi makluman dan teaser lah untuk pada malam ini, Apa Di Langit akan memperkenalkan iaitu Apa Di Langit at Home Workshop yang akan kami anjurkan bermula pada minggu hadapan. Iaitu untuk workshop yang kali pertama adalah percuma yang kami akan anjurkan pada minggu hadapan pada 21 November 2020. Jadi linknya untuk pendaftaran itu telah dikongsikan di ruang komen tersebut. Kita buka penyertaan terhad tidak ramai, jadi first come first serve untuk menyertai bengkel Apa Di Langit at Home. Okay. Untuk siri akan datang Apa Di Langit at Home workshop akan dibawa dengan tema yang berbeza. Jadi kita ada, kami dah susun beberapa workshop untuk sehingga akhir tahun dan juga kesambungannya pada tahun hadapan dengan siri-siri tajuk tema yang berbeza untuk anak, tuan-tuan, puan-puan. Yang dan seterusnya, Syafiq mungkin nak perkenalkan
Okay, baik. Kita sebenarnya tuan-tuan yang sama-sama dengan Apa di Langit, terima kasih kerana setia dan menyokong Apa di Langit selama ini. Jadi Apa di Langit merongrak langkah seterusnya. Kita dah hasil memperkenalkan Apa di Langit at Home yang akan dijalankan secara online kerana kita dalam PKP. Jadi insyaAllah yang itu berkenaan dengan astronomi, tuan-tuan, perempuan. Jadi bolehlah daftarkan anak tuan-tuan di Apa di Langit at Home secara percuma yang kita akan jalankan pada minggu hadapan. Jadi dan tambahan lagi untuk menarik lagi minat semua, insyaAllah nanti kami akan anjurkan lagi beberapa bengkel yang berkaitan dengan teknologi angkasa dan kita akan maklumkan berkenaan dengan Apa di Langit digital, Azim kan? Satu lagi projek Apa di Langit digital education. Digital education kita akan mula untuk coding, kita akan mula untuk robotik dan IoT. Dan juga ya, kita ada juga untuk art dan kesenian yang kita akan kongsikan nanti detailnya dalam masa terdekat. Okay, semuanya untuk kita penuhkan masa sepanjang PKP dan insyaAllah tu masa akan datang lah. Dan yang paling menarik sekali ada mungkin nak kongsikan berkenaan dengan apa, kita baru saja 11-11 Azim kan? Azim suka baca 11-11 Shopee ni. Azim akan kongsikan kita waktu. Shopee, kita style kita lain. Jadi untuk makluman juga, Apa di Langit akan mengorak langkah untuk membina kita panggil online mall online mall iaitu apa nak beli yang kami akan lancarkan dalam masa dekat beberapa hari saja lagi. So untuk kepada semua penonton, teruskan ikuti, like, follow dan share serta apa-apa perkongsian kami di Apa di Langit di media sosial yang kami ada. Jadi insyaAllah kita akan terus bawakan menjadikan Apa di Langit sebuah satu medium astronomi, teknologi angkasa, falak untuk menghubungkan pakar, menghubungkan mereka yang arif dalam bidang ini kepada masyarakat dan juga kita bersama-sama membina generasi bangsa angkasa kita ke arah Malaysia Space Exploration 2030 matlamat kita sasarkan tepat supaya kita capai matlamat tersebut ke angkasa dan maju ke hadapan. Baik, jadi terima kasih pada semua yang ada pada malam ini. InsyaAllah ada rezeki, ada masa kita akan jumpa lagi. Sebelum kita pergi Azim, satu last. Kalau yang lepas bersama dengan kita yang ada menonton sesi bersama dengan Starfinder, kita ada teh tarik kan? Okay. Jadi kami akan anjurkan sesi teh tarik angkasa. Astronomi. InsyaAllah pada awal Disember ini. Jadi sama kali ini kalau yang lepas bersama dengan Starfinder, kita pergi ke kedai dia. Sekarang ni apa mau minum? Kali ini Apa di Langit menjadi host dan kita kata apa, kedai mamak lah untuk teh tarik astronomi tu pada minggu pertama, Sabtu minggu pertama bulan Disember akan datang. So nantikan pengumuman mengenai program tersebut. Okay, jadi terima kasih banyak atas sokongan. Kita mohon doa dan sebagainya. Mudah-mudahan kita terus berjaya. Dan kami doakan juga rakan-rakan kita yang di sana yang berjuang membangunkan industri angkasa negara, sama ada apa saja anda, di mana anda berada. Kita doakan sama-sama kejayaan kita dan kita boleh keluar daripada cabaran COVID-19 ni dengan jayanya. InsyaAllah. Baik. Dan sebelum kita tutup sikit lagi, kepada rakan-rakan fan Apa di Langit yang beragama Hindu, kami ucapkan selamat hari Deepavali. Semoga selamat bersama keluarga. Dan kita ada special wish untuk penasihat Apa di Langit, iaitu Dr. Rashid Abdul Wahab. Kami bagi tahu Apa di Langit dan semua tim Apa di Langit serta fan ucapkan selamat hari ulang tahun. Terima kasih banyak. Semoga panjang umur dan memurahkan rezeki pada doktor, insyaAllah. InsyaAllah. Jadi Azim, tak ada apa dah. Terima kasih banyak. Tuan-tuan boleh pergi ke website Apa di Langit. Kita ada banyak information terbaru tentang Apa di Langit, boleh di sana. Dan kami juga mengadalukan rakan-rakan semua untuk bersama sebagai dalam komuniti sukarelawan bersama dengan Apa di Langit. Okey, saya rasa tak ada apa lagi, banyak sangat komen kita malam ni. Okey. Saya pun dah. Okay, terima kasih kepada semua yang menonton. InsyaAllah kita berjumpa lagi di lain masa, lain kesempatan, insyaAllah. Sekian tu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.